taktikal terbaik untuk menyekat. Tetapi dalam masa yang sama, masa terus berjalan, game terus berjalan, damage control tak dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Azlan Nasir Channel. Ekspresi hidup menjadi-jadi dalam hashtag aku bercerita. Aku nak ucapkan terima kasih dulu kepada 1000 subscriber aku yang terawal, yang telah pun membantu aku, menyokong aku, memberikan aku sokongan terhadap channel ini, membantu channel ini untuk grow dan mula boleh dimonetize lah, memenuhi syarat-syarat untuk dimonetize oleh pihak YouTube. Terima kasih diucapkan. Dan kepada yang belum subscribe, pastikan korang tekan button subscribe, bantu aku tekan button like, share video ni nanti, dan tekan button notification. Okay, so nanti kalau awak diiklan lalu, aku harap korang bagilah peluang iklan tu jalan sekejap kan, bagilah muka sikit kan, bagi iklan tu jalan sekejap. Kemudian kalau lama sangat iklan tu, barulah korang skip, tak ada masalah. Okay, so kalau korang nampak apa yang aku pakai hari ni, okay, aku nak buat pengakuan dan juga aku nak komen sikit tentang masa depan pasukan kesayangan aku. Jadi pertama, aku nak buat pengakuan secara terbuka, aku satu orang yang berani letak leher kat, dekat sini untuk korang nak kecam ke, nak kutuk ke, tak apalah. Tapi aku setia dengan pasukan kesayangan aku, iaitu pasukan Manchester United. Antara yang buat aku minat lah pasukan MU ni, sebabkan antaranya adalah disebabkan hari lahir aku sama dengan Wayne Rooney, 24 Oktober. Okey, tahun je lain lah, dia lagi tua dah dari aku. Okey, so aku nak ceritakan sekarang ni, sama ada aku punya pendirian sama ada all out ke, all in atau all stay. Okey, ginilah. Awal-awal aku bagi tahu pendirian aku, kalau istilah yang korang guna pakai sekarang, all out. Okey, it's time to all out. Okey, it's time to all out. Sebabnya gini, okay, ini Ole Gunnar Solskjaer, seorang legend Man United. Dia dah lakukan kerja yang bagus di United. Dia datang ke United daripada kelab yang bukanlah besar, daripada Cardiff City. Sebelum tu ada apa nama kelab dia, Molde, dan satu kelab dari Norway. Dia pun buat kerja bagus di sana. Kemudian dia di-hire datang ke United untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok pada United ketika itu, yang mana dia dah selesaikan masalah dressing room. Ketika itu United lupa cara untuk bermain secara berpasukan, lupa cara untuk menyokong pasukan, membawa nama United. Okey, dia dah settlekan masalah tu. Dia dah settlekan dah masalah-masalah ramai star-star Man U ni yang banyak suka bermain secara individu. Tapi kehadiran dia, dia telah mengharmonikan dressing room, mengharmonikan keadaan warga United tu sendiri, pasukan, board semua, nampak dah okey. Okey, dan kerja dia sebenarnya dah selesai dah untuk itu. Dan aku tahu kehadiran Ole Gunnar Solskjaer ke United, kembali ke United sebagai manager, bukanlah untuk memenangi piala, tetapi untuk tahun 2001 dan tahun-tahun yang mendatang. Sekarang ini United perlukan seorang manager yang boleh carry pasukan sebaik United, sebesar United, untuk menuju kejayaan yang besar-besar, piala dan sebagainya. Okey, sekaranglah waktunya. Dah United dah settle lah masalah dressing room yang telah pun diharmonikan oleh Ole Gunnar Solskjaer, yang tak berjaya dilakukan oleh manager-manager sebelum ni. Luis Van Gaal, the special one Jose Mourinho pun tak berjaya lakukan. Moyes juga tak berjaya lakukan, walaupun sebelum tu dikatakan Moyes ni dikatakan jelmaan Ferguson ataupun pilihan terbaik untuk menggantikan Alex Ferguson. So bagi aku, Ole bukannya tak bagus, dia adalah seorang manager yang bagus, tetapi dia bukanlah seorang manager jurulatih yang cukup kompeten untuk membawa United dapat piala musim ni ke musim depan. Dengan squad yang dah ada, sangat rugi kalau United tak ada manager yang cukup kompeten. Sebab Ole Gunnar Solskjaer, kalau tengok dia punya CV dia sebelum dia datang ke United,
sebenarnya dia bukanlah manager yang cukup pengalaman untuk carry kelab sebesar United yang ada sejarah yang besar macam Manchester United. Okay, dia bukan mula daripada bawah sikit-sikit naik. Dia pegang satu kelab yang kecil di Liga Norway, kemudian satu kelab daripada Ireland, kemudian dia terus pegang satu kelab yang sangat-sangat besar. Dia tak ada kelab yang sederhana ke, ataupun dia jaga dulu pasukan kedua United ke, tak. Tapi dia terus pegang pasukan utama United. Kalau Ole Gunnar Solskjaer, kalau ikut CV seperti Ole Gunnar Solskjaer, kalau dia berada di pasukan yang lain, mungkin dia hanya sebagai seorang manager akademi ataupun manager reserve team yang bermain di reserve league. Itu saja level dia. Okay. Tetapi disebabkan sebelum ni United ada masalah yang besar, perkara pokok yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, dan kehadiran Ole Gunnar Solskjaer tepat pada masanya untuk settlekan masalah-masalah tu. Dan sekarang waktunya untuk Ole Gunnar Solskjaer move kepada pasukan yang lebih kecil untuk sambung dia punya pertapaan. Okay, sambung dia punya pertapaan, sambung dia punya pembelajaran. Dia perlu berada dalam situasi yang orang kata progress lah. Dia punya development sebagai jurulatih tu belum lagi cukup matang. United sekarang ni inilah masanya ketika Ronaldo ada, dah kembali kepada United. United perlukan jurulatih yang dah penuh ilmu di dada. Dalam keadaan BPL sekarang ini yang ada lambakan pemain-pemain terbaik dunia, semua pemain-pemain terbaik nak datang ke BPL, dengan manager juga, okay, manager-manager terbaik dunia pun sekarang ini ramai yang menuju ke BPL. Kalau dulu kita boleh anggaplah BPL ni mungkin jauh beza dari segi prestasi pasukan-pasukan dia, tak sebanding dengan dia punya gah nama kan, tak sebanding kalau nak lawan dengan tim Liga Spanyol, Jerman maupun Itali. Tetapi sekarang ini kalau tengok, okay, Pep Guardiola berada di BPL, okay, Jurgen Klopp, Conte juga berada di sana, Thomas Tuchel, boleh kata 4 ke 5 manager yang terbaik, the best in the world, berada di Liga Inggeris sekarang ini. Dan Manchester United sekarang ini dalam pemburuan tracknya sepatutnya untuk memenangi sekurang-kurangnya satu piala musim ini. Kerana musim lepas Ole telah pun buat kerja yang terbaik, kerana dia dah berjaya bawa pasukan United ke ranking kedua liga, dapat nombor 2. Dah berapa lama United tak berada di tempat kedua dalam liga, dah lama. Tetapi dia tak cukup bagus untuk bawa pasukan utama Manchester United ini dapatkan piala, kerana dengan intensity yang semakin tinggi, dengan tekanan yang makin tinggi, dengan level of compete tinggi, pasukan-pasukan lain semakin mantap. Manchester City dengan Pep Guardiola yang dah lama di berada di City, Jurgen Klopp pun macam tu, Thomas Tuchel dengan sentuhan magic dengan kepada Chelsea, dan tempoh singkat dia bawa Chelsea daripada era kejatuhan yang teruk di bawah Lampard, walaupun ada pemain-pemain yang bagus, full player yang bagus, tetapi tak berjaya bawa Chelsea kepada kedudukan yang sepatutnya. Dan akhir kalau tengok, kita contohkan pada pasukan Chelsea, pihak board Chelsea melakukan kerja yang betul, iaitu tag Lampard, ketepikan Lampard. Bukan Lampard tak bagus, tetapi Lampard tak cukup bagus untuk Chelsea. Jadi United juga perlu lakukan benda yang sama. Sekarang ini Ole Gunnar Solskjaer, please, I'm begging you, it's time to you move, okay, to continue your progression to being someone be better manager soon. Itu kalau Ole Gunnar Solskjaer dengar lah. Wala Allah, aku cakap bahasa Inggeris ni, tak tahu betul ke salah. Tapi asalkan aku faham, sudahlah. Okay, so dengan keadaan sekarang, aku dengar Bruno Fernandes pun dah mengetuai desakan untuk Ole pergi daripada United. Juga Ronaldo sebelum ni banyak backup kerja-kerja, ataupun ialah banyak menyelamatkan kisah-kisah berita-berita yang tak best disebabkan prestasi United yang tak sepatutnya di situ. Lawan Atlanta pun bermati-matian
baru menang, baru seri, hampir-hampir kalah, diselamatkan oleh Ronaldo. Dan penatlah sebab kebanyakan game musim ni, terutamanya kemenangan-kemenangan United tu kebanyakannya adalah disebabkan oleh diselamatkan oleh kemahiran dan individual intelligence, bukan kerana taktikal oleh tu sendiri. Kita nak United jadi seperti Man City dengan di bawah Pep Guardiola, walaupun tak ada striker yang natural, macam mana masih boleh menjaringkan banyak gol, gaya permainan yang meyakinkan. Sekarang ini kita nampak ada gaya permainan Ole, tetapi yang aku nampak Ole ni dia tak banyak idea. Okay, dan sekarang ni kalau kita tengok dekat dalam abah-abah pun mengatakan antara yang menjadi penyebab kenapa Bruno Fernandes dan Ronaldo membuat desakan di dressing room untuk Ole keluar daripada United adalah disebabkan dia kurang menerima arahan. Pastinya kurang terima arahan di, terutama di atas padang lah, ketika game. Sebab aku sendiri perasan banyak kali game, contohnya ketika Man U ketinggalan dah kena 2-0 dengan Liverpool kemarin, boleh tak cepat turun ke bawah untuk tukar taktikal, bagi arahan kan? Dia terus duduk, dia macam masih lagi cuba untuk berfikir, mencongak apakah taktikal terbaik untuk menyekat. Tetapi dalam masa sama, masa terus berjalan, game terus berjalan, damage control tak dibuat. Dan di bagian bila time latihan pun aku rasa pemain-pemain yang ada di United sekarang tak cukup menerima arahan yang mencukupi untuk taktikal yang berlainan. Jadi aku rasa kalau lah pasukan United sekarang dengan penambahan 1-2 player baru, terutama di defensive midfielder punya position, ada pula manager yang cukup pengalaman, ya, aku rasa United sekurang-kurangnya musim ni akan dapat satu piala, dan sekurang-kurangnya akan terus mengikuti rapat pasukan-pasukan yang sekarang ni dah cukup compact seperti Chelsea, Man City, Liverpool dekat PPL. Dan sekarang ini dijangka juga Spurs akan kembali compact, okay, dengan kehadiran Antonio Conte ke Spurs. Jadi aku harap Ole Gunnar Solskjaer akan keluar ke United, daripada United, bukan kerana Ole tu tak bagus, tetapi tak cukup bagus. Okey, apa pula pandangan korang? Itu pandangan aku. Dan siapa korang rasa manager yang sekarang ni available dan sesuailah untuk membawa United ke satu kedudukan yang sepatutnya dia berada? Aku, pilihan aku adalah Zinedine Zidane. Aku rasa gaya taktikal Zinedine Zidane sesuaian dengan player-player yang ada dekat United sekarang, dan aku tak nampak yang lain lagi. Okay, itu je daripada aku. Apa pandangan korang? Kalau korang setuju, kalau korang tak setuju, turunkan komen korang dekat bawah. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Daripada yang belum, tekan button subscribe. Kalau ada iklan, bagilah iklan tu jalan sekejap. Kalau panjang sangat, barulah korang skip. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.